Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo, Bapak Artanto, SPD, MPD yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, Karyawan-Karyawati, SMP Negeri 1 Ngadirojo yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian, di mana saja berada yang kami cintai dan kami banggakan. Pada acara pagi siang hari ini, yaitu pengumuman hasil lomba kreativitas peserta didik SPENSA atau SMP Negeri 1 Ngadirojo dalam rangka ikut memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, yaitu bahwa SMP Negeri 1 Ngadirojo melakukan kegiatan lomba, diantaranya ada lomba video dan lomba poster. Pada hari ini adalah pengumuman hasil lomba tersebut. Namun demikian, sebelum kita mulai, marilah kita senantiasa membacakan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, perlu saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini adalah acara pengumuman hasil lomba secara virtual atau VKON yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Pengumuman hasil lomba kreativitas peserta didik SMP Negeri 1 Ngadirojo dalam rangka peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun 2020 dengan tema Wujudkan SPENSA Jaya Merdeka Belajar Pendidikan Hebat untuk Indonesia Maju. Pada kesempatan hari ini, waktu yang ditunggu-tunggu oleh peserta lomba, yaitu hasil lomba yang telah dilaksanakan. Namun demikian, sebelum disampaikan hasil lomba pada kesempatan hari ini, perlu saya sampaikan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stansa. Acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia. Acara yang keempat, sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo. Acara yang kelima, yaitu pengumuman hasil lomba. Diakhiri dengan acara yang keenam, yaitu acara penutup. Demikian, Bapak, Ibu, dan anak-anakku, acara pada pagi hari ini. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali kegiatan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan untuk yang beragama lain menyesuaikan. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya acara yang kedua, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stansa. Untuk itu seluruh peserta dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah.
Di sana Allah diri jadi Indonesia bangsa Selamat terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, acara yang ketiga, laporan Ketua Panitia. Kepada beliau Ibu Sri Haryani SSPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo, Bapak Hartanto SPD MPD, Bapak Budi Sri Mariatmo SPD sebagai koordinator lomba
ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Bapak Sutardjo SPD MPD selaku moderator pada dan secara maksimal yang hadir pada saat ini yaitu Ibu Sri Martuti SPD, Ibu Ronas Anjarwati SPD, Ibu Deni Setiawati SPD, Ibu Janah Indah Setiawati SPD, Bapak Ibu serta staf SMP Negeri yang kami hormati, serta anak-anakku siswa kelas 7, kelas 8 dan 9 yang bergabung pada acara virtual pada pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah sampai pada saat yang telah ditunggu-tunggu untuk mengumumkan lomba, hasil lomba hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-75 yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1 Ngadirojo. Kami mewakili dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Ngadirojo mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anakku siswa kelas 7, 8, 9 yang sudah ikut berpartisipasi pada acara lomba hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang diselenggarakan SMP Negeri 1 Ngadirojo. Selanjutnya, kami akan melaporkan bahwa lomba hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 SMP Negeri 1 Ngadirojo mengadakan dua lomba. Yang pertama yaitu lomba video puisi yang bertema pembelajaran jarak jauh serta COVID, pandemi COVID-19. Dan yang kedua adalah lomba poster. Kedua lomba tersebut diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Ngadirojo, baik itu kelas 7, 8 maupun kelas 9. Namun yang mengikuti pada lomba tersebut, lomba video diikuti oleh 23 peserta. Sedangkan lomba poster diikuti 88 peserta. Untuk hasil lomba nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Sri Mariatmo SPD selaku koordinator lomba acara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 SMP Negeri 1 Ngadirojo. Bagi yang mendapatkan kejuaraan, itu bukan akhir dari perjuangan kalian, dan yang belum juga jangan patah semangat, tetap semangat dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa negara ini. Dan yang lebih utama lagi untuk SMP Negeri 1 Ngadirojo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Sutardjo SPD MPD. Terima kasih kepada Ibu Sri Haryani SOS SPD yang telah menyampaikan laporannya. Untuk selanjutnya, kami mohonkan sepatah dua patah kata sambutan dari beliau Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ngadirojo kepada beliau Bapak Artanto SPD MPD. Dipersilahkan, monggo Bapak. Selamat siang, Bapak. Bisa menerima suara saya, Bapak?
Nggih, bisa Pak Tarso. Monggo dilanjut. Halo? Pak. Monggo. Oke, jadi ngapunten ya, kita 5 menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Pak Tarjo suaranya? Bisa, jelas Pak. Jelas Pak. Ya, monggo dilanjut. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul ya. Kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih kepada Bapak-Ibu guru serta anak-anak sekalian atas partisipasinya di dalam mengikuti kegiatan, lomba ya, dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan saya mengapresiasi sekali, terima kasih ya. Jadi nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai semangat 45 tetap terpatri ya, tetap tertanam dalam jiwa Bapak Ibu guru maupun anak-anak sekalian. Jadi inilah ketika kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, memang motivasi kita adalah bagaimana kita ini mengisi kemerdekaan ya, karena memang menjadi tugas, menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengisi kemerdekaan.